Saya teringat, ternyata Madiun menyimpan sebuah kenangan pahit untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong newong. Salam satu jiwa untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kelancaran, dan tentunya tetap semangat. Dalam video kita kali ini, saya kepingin sedikit bercerita bahwasanya kemarin itu, ya, beberapa waktu yang lalu saya habis berkunjung di Madiun. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya Madiun itu dikenal sebagai kota pesilat, ya, sebagai kota pecel, kota gadis, dan kota bunga. Jika saya di sana, tiba-tiba teringat bahwasanya Madiun pernah terjadi perseteruan antara Aremania dengan Sakeramania, ya, supporter dari Persekabas Pasuruan. Di sini saya tidak ingin menceritakan kronologinya, cukup teman-teman bisa membaca di artikel yang ada di internet. Di sini saya kepingin berpesan bahwasanya kita sebagai supporter harus menyudahi antara perseteruan antara supporter dengan supporter yang lain. Tragedi tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2005. Kalau melihat tahun 2005, otomatis usia saya masih seusia anak TK, jadi belum tahu apa-apa. Tragedi tersebut bermula di saat pertandingan antara Arema dengan Persikabas Pasuruan, yang mana tempat pertandingannya itu di Stadion Wilis yang ada di Madiun. Setelah kejadian itu, dikenallah sebagai Madiun Disaster. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu disaster, disaster bermakna kan sebagai bencana. Ya, bencana dari perseteruan antara Aremania dengan Sakera, sehingga mengakibatkan dua korban dari Aremania, Sam Abdurrahim dan Matoken. Al-Fatihah untuk dua almarhum tersebut. Kemarin ketika saya di Madiun, ya sebenarnya nggak ke tempat stadionnya sih, nggak melihat-melihat, cuma saya datang aja di Madiun. Oh, jadi seperti ini Madiun, ya seperti kota-kota pada umumnya. Kemudian ya itu tadi saya teringat, ternyata Madiun menyimpan sebuah kenangan pahit untuk kita semua. Jadi di sini saya cuma berpesan, ya itu tadi seperti yang di awal, sudahi perseteruan antara supporter. Jangan wariskan kebencian terhadap anak cucu kita. Kalau tidak sekarang untuk berdamai, mau kapan lagi? Jadi kita berdamai mulai dari hal yang terkecil. Kita guyub rukun terhadap sama supporter, ya meski itu rasanya berat karena sudah menjadi rival, karena rivalitas bisa membunuhmu teman-teman. Ya itu saja kenangan di Madiun, tidak perlu diulang, cukup untuk dikenang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa sedikit sebagai kunci perdamaian, dan semoga Aremania, Aremanita sehat selalu, tidak ada disaster-disaster dimanapun. Cukup itu saja, tidak perlu untuk diulang. Ya, mungkin itu saja. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam mong ewang.